Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Pagi-pagi rupanya Rizky Bilar sudah mau ketemuan sama sang kekasih dengan menggunakan kostum yang beberapa lalu ia gunakan. Ya, sekarang mereka akan melakukan persiapan dalam rangka tentunya apa guys ya? Ya, konser romantis entar malam tentunya. Hari ini Lesti dan Bilar akan melakukan pengambilan gambar lagi untuk menyempurnakan konser romantis yang mana mereka akan menjadi pasangan tercute terbaper yang nantinya akan double date dengan mantan sahabat, bukan mantan sih guys ya, dengan sahabatnya Dinda Hao. Hal itu terlihat saat Al Lobster yang juga bersama Moreno itu menandakan bahwa si Dedek sama Bang B satu lokasi dalam rangka persiapan konser entar malam. Tentu sangat menarik konser romantis yang memang udah lama kita tunggu ini. Keseruannya, tentu kalian yang masih belum tahu perlu diingatkan oleh Mimin, yakni nanti pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja, andainya pun Rizky Bilar adalah berlaku sebagai host di sini, namun nyatanya mereka akan double date dengan Dinda Hao dan Rembayang. Tentu saja hal ini yang menjadikan konser romantis entar malam akan semakin seru guys dan mengharu biru karena akan ada persandingan dua sejoli, yakni yang sah dan yang menuju sah, antara Lesti dan Bilar dan Dinda Hao dan Rembayang. Semua pada baper dalam rangka mempersiapkan hal ini. Tentu saja Lesti dan Bilar berangkat pagi-pagi untuk mendapatkan chemistry yang lebih romantis, humoris, dan juga cute abis. Tentu saja hal inilah yang membuat kita semua pada penasaran akan konser entar malam. Konser romantis yang akan menghadirkan keuan dan kekiutan mereka berdua. Tentu hanya di televisi kesayangan kita yang kalian udah pada tahu, yang sering menampilkan Lesti dan Bilar. Apalagi kalau bukan di Indosiar, tepatnya pukul 20:30. Dan di hari ini Lesti entah makan melakukan pengambilan gambar bersama Bang B atau hal itu juga dalam rangka persiapan dirinya menuju halal. Pokoknya sekarang bercampur aduk, tetapi apa yang mereka mainkan, yang mereka lakukan, yang mereka adegan di dalam konser romantis dan entar pada hari ulang tahun Indosiar tentunya akan semakin mempermanis hubungan mereka berdua. Memang nyatanya Lesti dan Bilar kini sama-sama telah merasakan manisnya cinta di antara keduanya. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah settingan belaka. Ya, nonsen. Karena mereka memang cinta di antara keduanya memang bersemi sebagaimana kata-kata yang pernah terungkap dari mulut mereka berdua yang pernah menginginkan dan pernah menyampaikan bahwa terkadang cinta itu hadir saat tak sengaja dan saat bertemu di tempat kerja atau satu profesi tentunya. Dan nyatanya
di acara One Man Show yang telah mempertemukan mereka juga. Ntar malam akan ada juga yang namanya Vanas Vanas dengan Vania tentunya. Vania akan hadir membuat suasana ntar malam akan menjadi panas. Karena couple cute kita akan dibandingkan, akan berusaha disandingkan dengan Dinda Hao dan Rai Membayang dengan tentunya Lesti dan Bilar. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang kalian menarik, kian epic dan apik, tentu jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini. Caranya cukup mudah dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini, guys, tentunya. Oke, itu saja kabar di siang hari ini, yang mana kita udah melihat Bang Bi dan Ari Lobster tentunya yang udah bersama Moreno. Ini udah menunjukkan, mengindikasikan bahwa Lesti dan Bilar udah melakukan proses pengambilan gambar bersama. Tentu mereka juga kencan dan sekaligus pacaran, guys. Kerja sambil pacaran. Wah, susut banget kan hidup mereka. Sungguh indah takdir yang maha kuasa. Sungguh akan terasa indah. Karena kenapa? Karena mereka satu pulau terlampau. Sekali dayung ya, satu dua pulau langsung terlampaui. Ya begitulah pepatah yang tepat bagi mereka berdua, yang mana sama-sama Lesti dan Bilar merasakan keistimewaan dari cinta mereka, bahwa yang namanya partner kerjanya adalah kekasihnya. Entar lagi di 2021 partner kerjanya adalah suaminya. Wah, sungguh cute banget kan, guys ya. Sungguh indah perjalanan cinta mereka. Memang skenario Tuhan sungguh luar biasa. Jadi bagi kalian, semoga diberikan keberkahan dan cinta seperti yang mereka alami. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton.